Yuk, selamat pagi. Kita sekarang berada di Langrat. Lihat view-nya, bro. Gila, bro. Halo, bro. Kita sekarang sudah sampai di puncak gunung. Gimana beli? Gimana beli? Gak bro, lagi itu gak terlalu jauh. Cuma view-nya pusing. Gak ada gitu. Halo bro. Gila, panas banget di sini bro. Ini namanya gua Gratik. Dalamnya itu ada kelelawar dan selatit hidup. Katanya enggak kering. Katanya di sini itu dulunya tempat pertapanya Mas Komang Agus Arifin. Bukan, pertapanya yang kering. Guanya kering. Enggak ada airnya. Sorry ya, di dalam enggak kelihatan apa-apa. Oke. Halo bro, gue sekarang lagi ngantri tungguin masuk ke gua kunjung. Ini di komando. Dan saya mulai lagi. Wah gila nih, padat banget, lihat nih. Gila bro, padat bro, padat. Oke, sekian dulu ya. Bye. Udah keluar nih bro, lihat view-nya di dalam. Cok. Coy, kita udah sampai di apa namanya, rafting Oyo. Aduh, sorry banget nih, prosesnya rusak coy. Medannya keren banget nih, tapi nggak bisa ini apa namanya, nggak ngeri kalau bawa api ke bawah sih. Halo, kita sekarang berada di pantai yang namanya Pantai Jepara. Pantainya itu mirip-mirip kayak di Bali sih, dia ada kalangnya. Sebenarnya sekarang lagi lihat sunset, cuma nggak bisa lihat sunset karena awannya banyak banget. Tadi beli udang. Tadi beli udang, mana udangnya beli? Tuh banyak banget, dapet lu liatin beli. Banyak banget, gila, dapet udang. Lihat nih view-nya. Bye. Sekarang berada di Candi Pramana. Ya, Bu ya. Oke, di sini.
panas banget sekarang dan rabu banget soalnya lagi liburan dan lihat yang hujan panas banget. Ini namanya Candi Sewu. Candi Sewu itu candi Buddha. Jadi Prambanan itu sebenarnya ada 4 candi. Ada candi Bojonggrang candi utamanya, terus ada candi Lumbung, terus ada candi Bubrah. Sebenarnya kayak ada pancoran gitu. Terus ini terakhir namanya Candi Sewu. Mungkin disebut Sewu karena jumlahnya 1000 atau jumlahnya banyak ya. Terus ini lihat view-nya, gila sebenarnya bagus banget. Dan bahannya kata Bi ini bagus nih ya. Bi surya gelap ya. Tuh lihat tuh. Om Swastiastu, Dadane Sareng Sambung. Kita sekarang berada di ketinggian yang cukup tinggi, saya nggak tahu berapa. Berapa? Mungkin sekitar 1400 kilometer dekat permukaan laut, tepatnya di Candi Cetu. Salah, Candi Cetu. Suasananya sangat religius banget. Sekarang kita mau jalan ke mana? Beli jalan Bli? Candi apa Bli? Candi Ketek. Ketek apa Ketek apa Ketek? Ketek ya, Ketek kayaknya. Yang benar itu Candi Ketek. Lihat view-nya di bawah nih. Iya ini. Jangan sampai maghrib lah. Ini keren banget lah di sini. Sukses tuh. Sekarang kita tiba di Candi Ketek. Sangat mistis sekali tempatnya. Lihat kabut sudah banyak berdatangan kabut. Ayo, kita mau naik dulu ya.